Pagi teman angler, jam 6 pagi ini saya udah di Marunda Kepu di Jakarta Utara ya. Salah satu dermaga buat mancing pinggiran. Kita mau coba cari ikan dasaran sama mancing baronang juga. Ini saya bersama dengan Kapten Cemu. Cari apa kita, Kapten? Ikan ya. Itu juga Kang Ipan. Kapten buat juga. buat Trip hari ketiga di bulan puasa nih. Mudah-mudahan kita dikasih banyak strike hari ini. Oke okay guys, ikutin terus Strike Eki FFT My Fishing Journey. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai di spot pertama nih, lagi ada kegiatan bikin bagan kerang hijau. Nah itu ada kapal yang mancing juga. Ini kita pakai kijing kerang hijau, kita coba tajak lagi. Anginnya lagi melehoi guys. Gak lama bu, oh ada tuh. Habis ya, wow cepet banget guys. Jangan terlalu di bawah ya bu ya. Amanin dulu, amanin dulu. Guys, baronang lagi. Hiburan guys, setelah sekian lama nih nggak dapet si oneng. Ini baronang angin namanya guys. Ini apa tidak terlalu dalam ya, paling 50 cm ya di air, di bawah air. Emosi guys, ini namanya baronang angin ya guys. Jadi ikan khas yang ada di sini, endemik. Banyak teman-teman yang suka mancing ikan baronang ini pakai tajik, termasuk saya. Ya buat kamu yang suka mancing baronang, sok atuh kadar ye. Ini saya pakai umpan kerang hijau ya, daging kerang hijau guys. Ya merek apa? Oh ya murah. Nanti yang agak bagus. Guys, ini bikin target saya melembung guys. Aduh, coba lihat cakep ya. Ini bersih. Jernih tuh guys, aduh, baronang angin, Marunda guys, 3-4 jari kan lah. Ini yang bahaya ininya nih, sama ini, dan ini juga jari.
Ternyata ada ukuran yang lumayan ya di kabupaten kerang hijau ini gitu guys. Mata kerapu tuh, mata baronang tuh hijau nih. Mata duitan. Hangat, badannya hangat. Ini kan yang dicari cemu ini. Jadi kalau di sini ya bonusnya nih guys, kiper alias keteng-keteng ya. Tapi tarikannya juga lumayan ini. Bleh. Dapat ikan kurban guys, kambing-kambing. Aduh, ampun dah. Ada yang bilang helikopter. Tapi ya beginilah. Jadi ekosistem di sini memang saling mendukung ya. Ini juga salah satu yang bikin habitat apa ya, membuktikan bahwa habitat di sini tuh hidup gitu. Jadi banyak ikan-ikan, jadi airnya sehat. Tenang aja guys. Emang baronang ya guys. Teman angler, ini kenapa saya suka mancing baronang ya? Karena pas kita gentak tegek tuh, melengkung tajam dan dia ngibrit tuh. Ini segini aja ukurannya udah enak nih guys, udah. Apalagi agak gedean. Ya ini di sisa musim, di sisa akhir musim baratan nih, saya masih dikasih strike baronang angin di bagan ternak kerang hijau di Marunda. Oke, ikuti terus Rayaki FFT My Fishing Journey. Jam 1 kita pulang. Ombaknya makin malehoy.